Oke, jadi ceritanya ini kita jogging lagi di lapangan terus. Bersama Mas Faisal. Nah, ini guys, keadaan lapangan tor weekday ini. Ini hari Rabu. Terpantau sepi. Sepi ini. Hari Rabu tanggal berapa? 21 September 2022. Ini barusan dibuka ini lapangan tor, guys. Ini jadi kita dulu pernah ngevlog di sini ya. Dan sekarang kita jogging lagi ke sini, guys. Ayo kita mulai yuk. Kita mulai. Enggak pemanasan sih, Asa. Muter-muter jalan. Terus ayo. Kita capek jalan. Kita muter-muter. Asik ya bro, kita olahraga lagi setelah KKN sebulan setengah. Kita mulai jogging. Jadi masih tetap ini nggak ada perubahan ya guys. Tapi kemarin katanya habis perawatan kan di situ. Oh iya dah, ditutup. Sempat ditutup semingguan dong. Enggak tahu. Lama dah. Oh ini sih ini sel kau Isan. Ini perubahan. Iya. Oh iya. Masih tetap ya. Mantap. Pengen main di sini. Ayo. Kita sepak bola di sini. Asik iki. Apa ya? Rumputnya ya? Asli ya? Asli ya? Ya. Gak boleh ya? Nginjek situ gak boleh? Gak boleh ya? Coba ini apa ya? Ditembel lagi ya? Gokil lagi ngomong-ngomong itu. Asal kuat lagi. Iya. Kamu kuat? Kuat. Khawatir. 3 kali. Enggak kuat lagi. Lagi keren lagi. Lapangan Tor atau lapangan Gelora Pancasila. Di situ ada pasarnya ya. Pasar apa ya jenenge? Pasar apa ya? Pakis. Pakis ya. Pasar Pakis ini. Ke situ, belakang tadi. Oh, sana, pasar Pakis. Sana. Kita jalan-jalan santai, kan namanya jogging ya, jalan-jalan aja. Nanti satu putaran aja ya guys ya, kita coba. Nanti kita lanjut asoy. Yo guys, jadi ceritanya ini sudah 3 putaran. 4 sih, 4 putaran. Mau kelima. Ini mau kelima guys. Nah, enggak kuat lagi guys. Enggak pernah jogging kita. Banyak ini. Wah. Ini banyak orang-orang ini pada olahraga. Orang. Masih jam 7. Terpantau panas guys. Si jam 7. Lapangan Tor. Sekarang ini judulnya lapangan Tor setelah di renovasi. Keren. Apa loh? Setelah perawatan ya. Oh, kita mau main bola di sana guys. Tapi nggak boleh kayak.
kuat. Wah. Ini. Di latihan nok iki, San. Ayo. Ini stretching dong ini ya. Futsal apa? Futsal ayo. Oh ini guys. Wah, wah. Kacau ini. Wah, wander-wander ya. Pander-pander ya. Pander-pander salah. Kalau kita mah santai aja ya. Santuy. Asik kayak di Tasik. Anak Tasik ini. Asik kayak di Tasik. Selu kayak di Moskow. Wah. Guys, kita lanjut jogging lagi, guys. Santai kayak di Hawaii. Santai kayak di Hawaii. Kamu ada kata-kata enggak? Enggak ada. Ada ya, capek dia. Asoy. Yo guys, jadi ceritanya sudah selesai jogging guys. Kita nongs sampai ini guys. Di Faisal. Sal, lanjut ke iki Sal. Sal. Enggak dah. Capek bro. Jajan ayo. Kita jajan bro. Kita cari cemilan aja guys. Ada cemilan, ada 10, 11. Suasananya ini. Sudah sepi. 7:30 nih terpantau mendung ini guys, cakung. Cuaca mendukung untuk jogging ya. Enggak usah capek-capek guys, yang penting rutin ya. Tiap hari kita kesini aja guys. Oke. Asoy. Guys, ini jalannya naik guys. Padahal masih di Surabaya ini, kayak pegunungan. Ini pakis ya, misal ya. Pakis gunung. Pakis gunung. Namanya aja pakis gunung ya, jelas naik-naik gunung. Pakis gunung. Jadi ceritanya ini kita mau beli siomay. Yang sempat kita vlog kan ya, kita review ya. Ini jalannya guys. Jadi naik-naik pakis gunung. Masih deket tor ini. Kecil. Terpantau di suasananya cakung, cuaca mendukung. 8. Kita sarapan siomay. Batagor, siomay batagor aja ya. Iya. Siomay batagor. Apa sih namanya lupa. Bakso tahu goreng. Ini jalannya di sini. Kopi ki. Kafe kaya. Hotel apa ya, Pak? Apa? Kalau masalah homestay itu. Bos sih. Sangat. Penginapan untuk homestay, homestay. Ini lurus saja ya. Itu lurus, ya? Doli. Sebelah kiri ku ya. Terus nyampe doli kok. Doli. Doli. Kita ke sana ta. Enggak ada apa-apa. Malam-malam ya. Enggak ada apa-apa. Masa enggak ada? Agak online tapi. Gimana guys? Kita vlog malam-malam apa? Gimana guys? Seru kayak ini guys, belajar malam kita. Ini keadaan Surabaya pagi hari.
sangat sibuk orang-orang. Nah ini guys sudah sampai kita. Nah itu pulangnya nanti ke sana. Nah ini dah somai. Round 45 ini. Nah katanya Faisal, temannya Faisal. Nah ini jadi ini PKL ya, termasuk PKL juga. Masih di mata di sini ya. Itu ada bubur ayam, ada soto. Nah ini siomaynya ini guys. Pernah saya review di sini ya guys. Sudah ada di YouTube ini. Sudah ada YouTube ya. Vlog ya. Sudah ada di vlog. Jadi itu di sana ada bubur ayam, soto, ayam dan siomay Batakor 45 Bandung. Ini recommended ini. Temennya Mas Faisal. Ya. Jogingnya enggak seberapa. Yang penting kulineran kita. Ini iku sal vlog iku ya. Fox kulineran gitu. Fox kulineran mantap asal. Guys, yo guys sudah datang ini guys, kita showme yang kita review. Dan ini ada apa ini namanya? Sari kedele. Menu kita ini ngeri-ngeri. Sarapan dulu ini guys. Joggingnya kak sepiro. Sarapannya siomay ini guys. Dia ada apa ini ya? Kubis ya? Kol. Ini siomay digoreng. Tahu. Ini ya? Telur ini? Telur. Tahu. Tahunya mana? Ini tahu. Jadi semua digoreng ya? Semua digoreng. Kubis enggak digoreng. Kubis enggak ini, karena harus sayuran, enggak usah digoreng. Sayur kol. Ini sama ini ya. Silakan dimakan. Selamat makan. Sudah habis guys, sudah habis. Full kenyang. Full kenyang guys, ini guys. Kita jogging-nya enggak seberapa. Makannya ini ya, full kenyang guys. Ini mantap ini guys. Cari jelit. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Ngasoy. Yo guys, jadi ceritanya ini kita ngasoy guys. Ngasoy di mana ini? Masih di Pakis, deket siomay Batagor. Dan teman saya ini Mas Faisal kebelet poker guys, kebelet perak. Jadi ini kita nungguin di masjid deket sini lah. Nah ini masjidnya guys, dia masih perak di sana itu guys. Masih merah ini guys, sekitaran ini perumahan nih kayak perumahan apa ini karo ini. Oh itu guys, Balai RT 6 Pakis Tirtosari. Wah itu ada studio apa itu? Nah ini ada studio guys, Givari Studio. Wah mantep ini. Ini ada lapangan ya. Nanti kita lanjut, kita tanyain Mas Faisal ya. Habis makan siomay kebelet boker dia. Nanti kita tanyain dia. Wes mari ta. Enggak jadi. Ya, enggak jadi boker. Kenapa, Cuk? Kenapa enggak jadi? Wah, kacau ya. Kita balik ya, guys ya. Terima kasih sudah menonton. Asoy.